Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya, Ribut Ahwandi. Tidak ada. Ya. Tidak ada cewek nyetir sendiri tanpa ada suami, tanpa ada keluarga, enggak mungkin. Bahkan ya, itu pamali lah ya. Sangat-sangat pamali sekali. Dari ukuran kebudayaan di era itu sebenarnya kan peran perempuan sangat sangat dibatasi, ya, 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 kan? Bahkan ya, dia harus berada di belakang, ya, jauh di belakang, ya, laki-laki. Iya. Ini hanya Armin Pan yang berani menyuarakan seperti itu. Mm-hmm. Sedangkan bisa dibandingkan dengan karya sastra lain, ya, contohnya, yeah, Abdul Muiz, mm-hmm, atau apa namanya? Sultan Takdir. Iya, Sultan Takdir. Ya. Tidak bisa menyuarakan individualitas, kebebasan berpikir seperti itu. Iya, Sultan Takdir lebih cenderung kompromistis. Kompromistis. Kalau saya melihat beberapa karya beliau sebenarnya lebih kompromistis, bagaimana kita bisa berdamai dengan pemikiran barat, yeah, sekalipun sebenarnya boleh dikata kalau saya memandangnya bukan hanya cuman pemikirannya tetapi juga kekuasaannya. Iya kan? Sultan Takdir cukup-cukup bisa menerima itu, bahkan membuka ruang lebar-lebar untuk ayo silakan kamu berkuasa di sini asalkan kami, yeah, yeah, diberi ruang gitu. Nah, mungkin para pendengar bisa itu mencoba untuk membaca karya-karya novel-novel yang sezaman, ya. Dulu saya pernah itu pengalaman, saya kenal dengan Armin Pan itu pengalaman zaman SMA itu, SMA kelas 3 saya masuk di program bahasa, saya juga dekat dengan pembina perpustakaannya itu, guru bahasa Indonesia saya juga. Nah, dari situ saya kenal Armin Pan. Pertama baca Siti Nurbaya, ya, baca Salah Asuhan, ya, ya, terus baca Armin Pane Belenggu ini saya kaget, ya, ini nggak mungkin, ini Balai Pustaka nggak mungkin ini dari segi penceritaan jauh sekali, dari itu segi balai, jauh sekali. Itu Balai Pustaka yang kecolongan atau gimana tuh? Iya kan, menjadi pertanyaan besar kan, ini Balai Pustaka yang kecolongan atau Balai Pustaka kok sampai meloloskan sensor gitu loh, karena kan waktu itu Balai Pustaka sensornya cukup ketat, sangat ketat betul, ya, kan. Bahkan misalkan Siti Nurbaya dengan Mararusu, dengan Siti Nurbayanya aja kan dia harus berkompromi dengan, yeah, apa yang terjadi. Dia tidak mungkin menokohkan Datuk Maringgih misalnya, yeah, sebagai tokoh sentral. Ya, tapi akhirnya dia Datuk Maringgih harus kalah juga, yeah, dari Samsul, yeah, Bahri, bener, gitu kan. Bener. Karena kepentingan Belanda. Iya, yeah, yeah, gitu kan. Iya, yeah, benar. Memang Armin Pane dengan Belenggunya ini awalnya memang dicekal. Awalnya dicekal sih. Tapi akhirnya diloloskan juga, ya. Nah, di sini ada pendapat-pendapat, ya. Mungkin Belenggu dulu itu tetap ada kompromi sedikit. Ya. Tapi dari kembali lagi memang dari segi narasinya, strukturnya, dari segi tema yang diangkatnya, nilai filosofisnya, Jan itu sudah di luar zamannya itu. Aku curiga gini, sebenarnya Balai Pustaka akhirnya meloloskan Belenggu jangan-jangan karena pada waktu itu wanita Eropa juga membutuhkan itu. Ya memang, iya kan? Ya, memang konteksnya itu memang politik etis, ya, ya waktu itu, betul, politik etis, dan juga banyak organisasi-organisasi kewanitaan itu berdiri. Iya, ya, kan, pada masa, iya, iya, tahun, iya, 9 berapa? Era dia itu 30-an, ya. 30-an. Ya. Itu organisasi perempuan itu sudah banyak yang berdiri, baik yang organisasi non partisan seperti Putri Mardikan sama ataupun organisasi di bawah partai politik atau organisasi masyarakat, yeah, seperti Aisyah di bawah Muhammadiyah ataupun di organisasi perempuannya Syarikat Islam. Nah, itu sudah berdiri itu. Juga di tahun 40-an itu, 1940 waktu publikasi sudah muncul itu Belenggu. Bahkan sudah ada Kongres Perempuan. Kongres Perempuan, sehingga isi novelnya ini dengan tokoh-tokohnya ini benar-benar mencerminkan zaman sekaligus melampaui zaman. Mencerminkan zamannya karena seperti tokoh Tini itu dia adalah anggota organisasi kewanitaan. Selain dia itu juga dulunya Ratu Dansa itu kan, ya, ya. Ratu Dansa dengan ala baratnya, ya. Dia juga organisasi, ikut organisasi perempuan,
menggalang dana untuk anak yatim dan sebagainya. Sama seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan di tahun 38 sampai 1940-an seperti itu. Iya. Iya, Pekalongan juga punya catatan soal itu. Keterlibatan perempuan-perempuan hebat di Pekalongan dan bahkan punya organisasi sendiri juga. Termasuk Yayasan Kartini ini kan juga rame sempat didirikan di Pekalongan. Sampai bikin sekolah, termasuk beberapa petinggi-petinggi di Pekalongan dulu di masa lalu ini juga punya andil juga. Misalkan istri Bupati Aryo siapa itu yang akhirnya menjadi bupati di daerah Jawa Timur itu ada. Wah, banyak janjane iki. Asik juga. Kayak misalkan pendiri Laskar Wanita itu ternyata beliau orang Pekalongan. Memang banyak sekali tokoh-tokoh Pekalongan yang baru ditemukan sekarang. Iya, betul. Nah, makanya itu kan itulah kenapa kemudian ngulik sastra ini sebenarnya dengan lewat kerja sastra ini sebenarnya kita akan mencoba mengulik lebih dalam lagi tentang apa-apa sih. Barangkali Pekalongan menjadi, siapa tahu sebenarnya Pekalongan yang jadi inspirasi dari karya-karya sastra.